nge-review apa lagi kali ini, apa teman-teman? Oh, dia bingung. Ini nih, kita baru pasang lagi knalpot di motor. Kok ada telepon? Oh, ada telepon. Hai. Jadi kita akan review motor RE yang 500 klasik. Jadi kita ambil pasang apa aja dong? Sisir rambut. Jadi kita ambil pasang apa aja nih? Jadi kita baru beres nih. Proyeknya nggak cuma sekali bro. Ini nih proyeknya ada berkali-kali. Berkali-kali sampai ganti motor lagi. Nah, jadi yang pertama kita ubah ini ya. Motor sesnya gede. Di bawah tuh ring. Pasang ada suaranya nih. Harus ada suaranya. Harus ada suaranya. Nggak ampun kalau nggak ada suara. Iya, ber. Ini biasanya nggak pakai mic nih. Kita pakai mic? Oh enggak. Oh iya. Jadi knalpot sekarang ini habis diganti ada iklan. Diganti pakai Leoki. Tipenya apa dong? Leoki itu dong? Tipenya klasik. Klasik? Klasik? Pista ya. Jadi dia bukan yang pista ya. Kalau pista kan dia begini. Cuma dong. Ada linknya tuh, ada linknya tuh, jadi bisa dipencet juga, ada Google Maps-nya juga, langsung mampir aja langsung ke Dane Motor. Iya. Jadi jangan lupa cek IG kita di Dane underscore motor, R-nya 2 ya, Dane underscore motor, itu ada link bio, langsung japri ke admin, dan jangan lupa nih di YouTube kita, di YouTube channel Dane Motor, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, gitu. Ya, lanjut lagi. Jadi kita habis ini mau lanjut lagi mau bobo. Karena tadi sore udah ini. Udah sore. Jadi saatnya bobo cantik. Ya kan? Biar muka kita enggak gini-gini dulu, Pak. Lusuh banget, lusuh ya.
Jadi stay tune terus. See you next videos. Bye.